갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며. 하이 teman-teman, kali ini aku lagi mau mukbang 3 porsi Indomie. Nah ini dia Indominya. Ini tuh 3 bungkus ya teman-teman. Terus ini ada 3 bungkus Indomie, ada 2 telur, ada cabai, dan ada tomat juga. Ini benar-benar porsi untuk 3 orang tuh. Lihat ya teman-teman. Ini tuh jumbo banget. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini aku udah gak sabar untuk ngabisin 3 bungkus Indominya. Yang pasti teman-teman gak boleh ngeremehin orang kurus ya, karena orang kurus itu makannya banyak. Aku udah gak sabar, langsung aja kita makan. Ini aku ambil dulu. Nah ini dia, pakai centong aja ya teman-teman. Mantap. Buat teman-teman yang belum makan, ayo ambil makanannya, kita makan bareng ya. Jangan sampai nanti teman-teman ngiler. Ini mantep banget teman-teman. Aduh. Ini aduk-aduk dulu ya. Jadi ini bukan gaya-gayaan ya teman-teman ya, atau bukan karena konten aja ya, aku makan banyak. Karena jujur aku memang orangnya tuh hobi makan, dan makanku tuh banyak, tapi memang aku tuh kurus ya. Jadi kalau orang yang belum kenal jangan kaget ya teman-teman ya, kalau aku tuh makannya banyak. Aduh, aku paling gak tahan kalau lihat makanan. Sedap banget teman-teman. Aku tuh gak kuat lapar ya. Padahal badanku tuh segini-gini aja, cuman 40 kilo, okay? Tapi sehari bisa makan 5 kali. Langsung kita makan. Mantap. Nih, suapan pertama. Pakai cabe makin mantul teman-teman. Mantap. Ini aku makan tomat.
minum dulu kuahnya ya teman-teman ya. Mantul teman-teman pedesnya ya. Pedes. Kita makan apa? Tomatnya lagi. Cabenya pedes teman-teman, karena ini cabai setan, cabai rawit yang merah itu kan pedesnya bener-bener ya, nggak kaleng-kaleng pedesnya. Cabai setan. Masuk langsung. Pedes banget, ya ampun. Terus pedes banget teman-teman. Lanjut kita makan lagi. Mantap pedasnya. Kuah. Lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita makan telurnya. Ini mantap telurnya, teman-teman. Dish. Masih ada satu telur. Ini ya telurnya tuh. Kita makan aja. Ini kayaknya.
Makan sambil apa? Kita makan kuahnya. Minyak lagi. Mantap. Nah, ini udah habis ya. Tuh lihat ya teman-teman ya. Aduh, masuk deh sumpitku. Ini udah habis ya. Ini tuh tinggal kuahnya aja, terus sama apa ini tomatnya ini tinggal 3 potong aja. Sama cabenya ini tinggal 1 2 3, cabenya tinggal 4 ya, teman-teman ya. Ini ya, cabenya tinggal 4. Nah, ini aku udah kenyang. Rasanya enak, mantap, kenyangnya dapet. Jadi aku kalau makan satu porsi itu gak cukup ya teman-teman ya. Kalau makan satu porsi harus sama nasi. Ya begitulah pokoknya ya. Aku kalau makan gak ada jaim-jaim. Pokoknya nikmatin aja ya. Apa yang kita suka itu nikmatin aja ya teman-teman. Gak usah kita jaim-jaim. Mau kita makan banyak, makan aja gitu. Kalau emang perut belum kenyang, nambah lagi kayak gitu. Jadi aku dari dulu tuh orangnya ya, ya udah apa adanya gitu ya teman-teman. Biarin aja mau dibilang aku ini kurus, yang penting aku happy, aku bisa makan banyak, makan enak gitu ya. Gak usah dengerin omongan orang. Banyak orang yang bilang, "Ih, kamu kurus. Apa? Jarang makan ya? Makannya sedikit sih." Aduh, dalam hatiku, belum tahu ya. Kalau aku makan tuh kayak gimana gitu ya. Nanti kalau tahu kaget sendiri. Tapi ingat ya teman-teman, harus tetap makan makanan yang sehat juga. Kayak gitu. Nah, segini dulu ya untuk video aku kali ini. Buat teman-teman yang punya ide, silahkan tulis di bawah. Next aku mau bikin video apa itu, tulis ya teman-teman di komen. Dan juga jangan lupa like-nya. Terus di-share sebanyak-banyaknya ya teman-teman, dan juga di-subscribe. Nah, ini yang paling penting ya, biar gak ketinggalan lagi setiap update video yang aku tayangkan. Nah, segini dulu ya teman-teman video aku kali ini. See you the next video. Bye!